Pemirsa, massa yang geruduk kantor BPR di Solo, Jawa Tengah ditangkap polisi. Para pelaku mengancam dan mengintimidasi petugas di kantor BPR tersebut. Jajaran Polresta Surakarta bersama Satbrimopolda Jawa Tengah menangkap sekitar 30 orang yang mendatangi salah satu kantor BPR di wilayah tipe Serengan, Kota Solo. Puluhan orang ditangkap karena mengancam dan mengintimidasi petugas BPR dan petugas keamanan. Massa yang mengancam berupa fisik dan psikis petugas di kantor BPR dibawa ke Mapolresta Solo. Polisi masih mendalami motif pelaku, namun aksi pelaku yang geruduk dan mengancam akan ditindak tegas. Terus ini kita terus dalami motivasi maupun penggerak dari aksi massa ini. Kita tidak memberikan ruang sedikit pun bagi praktek-praktek premanisme, praktek-praktek kekerasan di Kota Solo ini. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya senjata tajam dan sepeda motor. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.